4 rumah di Lahey ludes terbakar. Peristiwa kebakaran yang terjadi di pagi hari menggegerkan warga di Mukut, Kecamatan Lahey, Kabupaten Barito Utara, Kamis 2 Maret 2022. Api menghanguskan 4 buah rumah berkonstruksi kayu yang letaknya berdampingan, serta sebuah rumah lainnya yang ikut terdampak kebakaran. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dari Pemkab Barito Utara, BPBD, TNI, Polri, dan BPK Swakarsa tiba di lokasi kebakaran, namun api sudah menghanguskan 4 buah rumah. Petugas damkar kemudian melakukan proses pendinginan agar api benar-benar padam. Dugaan sementara, api berasal dari dapur rumah milik Jumri, kemudian membesar dan merembet ke rumah lainnya. Bangunan rumah yang terbakar milik Ami, Jumri, Arbani, dan Marbi, sedangkan yang terdampak adalah rumah milik Inar. Belum diketahui pasti jumlah kerugian material, sementara peristiwa kebakaran ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian setempat. Hertosi untuk Tabengat TV. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.